guys. Kita ukur guys setelah dibersihkan. Ini ketahuan guys. Aman guys. Ukurannya size-nya piston 1,0 100. Bersihkan kembali guys, jangan lupa. Bersihkan sampai bersih, sampai pinjong. Pembersihan bagian fob guys. So guys, masuk terus pakai auto scroll ini guys, pakai trim biar jerawatnya hilang guys. Hilang guys, semprot biar nyamuk kutu-kutunya hilang guys. Pasang headnya merah warna emas guys, cool guys. Jangan terbalik lah guys. Oh harus terbalik ya. Oh jangan salah guys, ini tulisannya kita berada posisi di atas guys. Jangan terbalik guys. Nah, tandanya 29 inch guys. Ini asli guys. Embusnya Yamaha, ada kodenya. Ini guys, kodenya 453 ya. Nah, guys. Nih, pemasangan guys yang ada ketok. Kodenya 29 inch guys. Ada tulisannya itu posisi di atas guys. Jangan terbalik guys. Kalau nanti pasangnya terbalik nanti jalannya jadi mundur guys, hijulnya ya. Jalannya mundur kan. Kita pemasangan lagi guys, kita pasang topnya guys. Kita pasang guys nih pemasangan top guys. Setelah dibersihkan, digosok-gosok semuanya bersih, kita pasang kembali topnya. Terbalik juga. Kalau terbalik nanti bisa jalannya mundur guys. Pulang guys.
bongkar pasang. Paking-paking. Ya, kita bersihkan dulu, guys. Bersihkan dulu, guys, bautnya, guys. Bautnya apakah bisa kencang atau dol berputar terus? Awo, guys, bila itu kita tarik berputar terus berarti dol, guys. Kita harus bawa ke pembuatan, guys. Kenapa, guys, merangnya ini jadi, guys, bisa putus, guys. Kita pasang kembali, guys, di bagian atas, guys. Tinggal nanti selanjutnya kita ke bagian bawah, guys. Pastiin mesinnya sudah. Oke, guys, tahap selanjutnya, guys, kita cabut karbunya, guys. Karbu jet daratnya kita cabut, kita bersihkan dulu. Di dalam ada kerak-keraknya, bersihkan, guys, karbunya, guys. Selanjutnya, guys, kita bongkar dulu karbunya, guys. Kita bersihi, kita servis, guys. Klaim-klaimnya, baut-bautnya. Selanjutnya ini, guys, kita bongkar bagian bak, guys. Kita akan ganti pakainya, guys.
makan guys. Makan ini ya penyakitnya guys. Keluar guys. Nah, jantungnya keluar guys. Nah ini bagian jantungnya guys. Ini nyawanya ada di sini guys. Nah lihat deh, belah bawahnya ini nah. Nah guys. Nah, terliur-liur guys. Terliur-liur guys. Mantap guys. Ada gear spare-nya guys. Nah guys. Nih pakainya ini guys. Suwe-suwe guys. Karetnya tuh nggak pas, masang karetnya. Abis. Kita korek guys, jangan lupa kita bersihkan guys. Kita korek bagian kerak-kerak yang masih menempel itu, sisa-sisa kertas plastiknya. Saya menempel guys. Sekarang kita pakai guys, kita pakai Yamaha loop, kita pakai guys Yamaha motornya, mesinnya Yamaha loop, olinya warnanya agak kuning-kuning kayak minyak goreng guys, oli standarnya Yamaha guys, semua standar guys, isi 800 guys, dia meluber biar kekencangan. Baru 400 guys. 6,5 harusnya. Iya. Ini baru 5,5 ya. 800, 250, 5,5 baru guys.
kita tes, guys. Kita gas. Hidup, guys. Kita isi oli, guys. Sekarang hidup, guys. Kita setting dulu, guys. Kita setting angin di bagian karbunya, guys. Jalan nggak hidup lampunya tuh? Kalau nggak jalan? Mati ya. Pulang. Thank you.